botel. Diana. Dison. Oke, Bang Dison sajunya berapa banget? Sajunya terang banget. Terus katanya batik, Bang. Bagus sekali batik. Wah, bukan. Sana. Ada Oni apa kabar Indonesia? Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saat ini dikabarkan sejumlah orang yang disebut sebagai calon menteri kabinet pemerintahan terpilih Prabowo Subianto sedang mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta.
Di mana sebelumnya saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dikabarkan akan mulai memanggil para calon menterinya ke kediamannya di Kertanegara pada hari ini. Pemanggilan ini dikabarkan untuk finalisasi kabinet Prabowo yang menurut rencana akan berlangsung hingga esok hari. Saudara, menurut rencana, Prabowo Subianto sudah akan mengumumkan kabinetnya setelah pengucapan sumpah janji jabatan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa Prabowo Subianto sudah lama memilah figur-figur yang tepat yang dapat dan akan ditunjuk menjadi menteri di kabinetnya mendatang. Saudari, di mana pada tahap awal pemilihan calon menteri ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun setelah itu akan ada sesi tatap muka di mana para calon menteri ini langsung bertemu dengan Prabowo Subianto. Kita lihat saudara beberapa sosok yang datang dan memasuki kediaman Prabowo Subianto atau Presiden terpilih di kawasan Kertanegara, Jakarta. Kita lihat yang baru saja memasuki kediaman Prabowo Subianto ada Sufmi Dasko Ahmad. Dan menurut rencana, saudara, pemanggilan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan berlangsung hingga esok hari. Kita lihat, saudara. Yandri Susanto tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta dan disambut langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad dan langsung diarahkan untuk memasuki kediaman dari Prabowo Subianto. Dan kita lihat juga ini ada Fadlizon yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Pemanggilan sosok-sosok ini dikabarkan terkait dengan calon menteri yang nantinya akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ya, ada Gus Ipul yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto. Dan kita lihat siapa lagi sosok yang akan melakukan tatap muka atau pertemuan dengan Prabowo Subianto pada sore hari ini di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Diberitakan saudara sebelumnya bahwa memang Prabowo Subianto ini disebut akan terlibat langsung dalam menyeleksi langsung para calon menteri yang nantinya bakal duduk di kabinetnya mendatang. Prabowo juga dikabarkan